Secanggih mana pun ciptaan itu, tetapi apabila keadaan dan suasana belum bersedia menerima kehadirannya, ia pasti akan gagal. Inilah kisah kegagalan Concorde. Assalamualaikum. Support kami dengan link di bawah ini dan share video ini demi kebaikan. Sejarah Concorde bermula apabila Britain dan Perancis membuat perjanjian untuk menghasilkan kapal terbang penumpang yang menggunakan teknologi enjin jet pada kelajuan dua kali ganda bunyi pada tahun 1962. Akhirnya kapal terbang Concorde dapat dihasilkan setelah 7 tahun berhempas pulas untuk dihasilkan. Penerbangan pertama Concorde adalah pada tahun 1969. Amerika dan Soviet Union merasa terancam, lalu mereka pun cuba untuk membuat pesawat seperti Concorde, namun menemui kegagalan. Walaupun Presiden John F. Kennedy mengarahkan kerajaan Amerika menanggung kos 70% pembinaan pesawat itu, syarikat Boeing dan Lockheed Martin gagal menyaingi Concorde. Manakala Soviet Union walaupun berjaya membina pesawat seperti Concorde dan diberi nama Tupolev Tu-144 setelah berjaya melakukan penerbangan, namun terjadi letupan pada tahun 1973 dan 78 yang menyebabkan Soviet Union memberhentikan program tersebut walaupun berjaya menghasilkan 16 buah pesawat tersebut. Kenapa Concorde sangat dikagumi? Concorde dikagumi kerana kecepatannya untuk sampai ke suatu destinasi hanya mengambil separuh dari masa penerbangan yang dilakukan oleh pesawat komersial yang lain. Kelebihannya, ia boleh membuat dua kali penerbangan pergi balik, sedangkan pesawat komersial biasa hanya boleh membuat sekali sahaja penerbangan dengan masa yang sama. Itulah yang menjadikan Concorde pesawat yang dikagumi. Walaupun demikian, Concorde tetap gagal apabila berada dalam industri. Kenapa? Ini antara faktornya. Pertama, harga minyak yang tidak stabil. Selepas tahun 1970, harga minyak agak mahal menjadikan Concorde hilang nilai komersial. Kedua, pencemaran bunyi yang sangat kuat menyebabkan banyak negara enggan membuka ruang udara negara mereka bagi laluan Concorde. Ketiga, inilah faktor yang paling penting, iaitu Concorde tidak boleh menghasilkan keuntungan kepada syarikat penerbangan menyebabkan ia menjadi liability, bukannya profit. Akhirnya pada tahun 2000, berlaku kemalangan pesawat Concorde yang meragut 113 nyawa, menambahkan lagi penderitaan kepada Concorde. Akibat daripada semua faktor tadi, maka Concorde menamatkan perkhidmatan mereka pada tahun 2003 setelah 27 tahun berada dalam industri penerbangan. Di sinilah memberikan pengajaran kepada kita. Walaupun kita excited untuk membuat perubahan, tetapi ia tidak akan berjaya apabila faktor lain belum mampu menyokong perubahan yang ingin kita buat. Sebab itulah perubahan atau penciptaan yang ingin kita kemukakan mestilah faktor luaran dan faktor dalaman seiring dan bersama. Semua perkara mesti right timing dan right positioning. Jika tidak, ia akan menjadi kegagalan dan kemusnahan. Betul kata Ibnu Qayyim apabila bercakap tentang maksud hikmah. Al-hikmah fi'lu ma yambari alal wajhi alladhi yambari fil waqti alladhi yambari. Maksud hikmah adalah buat apa yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya dan pada waktu yang sepatutnya. Moga kisah Concorde ini mentransformasikan diri kita untuk tidak gopoh memburu kejayaan. Ayuh, terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.